barusan nyampe di salah satu supermarket besar. Terus sekarang mau belanja. Kita sengaja banget nyampe ke sini tuh jam 10 lebih sedikit. Karena ini kan gabung sama mall gitu kan ya. Jadi kalau misalnya nanti nunggu jam buka mallnya jadi udah penuh aja gitu. So kita curi start sebelum mallnya buka. Jadi masih sepi. Sepi banget. Oke. Okay? Yuk. Nah, biasanya kalau belanja mingguan gitu belanja lebih banyak yang sayur-sayur, telur, daging seperti itu. Jadi mari kita lanjut belanja. Ikutin terus ya. Nah, di sini ada banyak buah-buahan. Biasanya kita ambil stroberi. Cuman stroberi nggak kelihatan. Nggak ada stroberi ada ya. Nggak ada stroberi. Oke. Karena kemarin juga masih ada stroberi sedikit di rumah. Jadi ya udah kita sabet aja. Nah, ini lagi ada kiwi yang kayaknya lagi murah nih. 4 biji kiwi gold, bahkan 75.000. Walaupun kecil-kecil tapi nggak apa-apa. Mari kita beli kiwi. Terus wortel. Kemarin masih ada atau enggak ya wortel ya? Ambil wortel satu deh untuk kita jus. Terus lanjut telur dua aja telur ya. Apel tadi belum ambil deh, kita ambil apel yuk. Awas dis. Nih, apel Malang dis. Tolong, boleh. Awas. Nah, apel Malangnya ini enak banget nih. Ambil aja. Nih, dua. Yuk, lanjut. Lanjut kita beli sayuran lagi. Nah, kita mau beli sayuran apa namanya, bayam. Bayam? Bayam itu bukan yang kangkung ya, tapi yang bayam. Mana bayamnya? Tunggu. Nah, ini dia bayam. Biasanya cari yang bayam Jepang, tapi bayam Jepangnya kayaknya lagi nggak ada deh. Yang ada bayam ini aja nih. Brilian bayam. Hidroponik. Oke, kita ambil dua. Ayo. Ayo. Masukin di sana. Dingin banget di sini. Oke. Setelah itu kita cari apa lagi ya? Oh,
sedang memilih sampo. Oh, yang mana? Yang princess atau yang kuda poni? Kuda poni, oke. Ya, oke deh. Ini mau beli apa itu? Telur. Telur apa? Itu apa sih? Kartun apa ini? Cushion. Hah? Cushion. Mau itu? Ini ada gurita di sini. Octopus. Octopus super panjang. Iya. Oke. Kami udah selesai belanja, terus semua bahan-bahan yang dibutuhkan satu minggu juga udah kebeli semua. Jadi sih ya, dia dapat telur baru tuh. So ya, mostly hampir setiap minggu kita lakukan belanja atau shopping seperti ini karena untuk menghindari hal-hal yang kita nggak inginkan karena masih dalam situasi PSBB gitu kan guys. Terus ngalah untuk berangkat lebih pagi supaya tidak terlalu lamai, dapat semua barang yang kita butuhkan. Dan sekarang sudah selesai, almost less than setengah jam. So kita akan lanjut jalan-jalan lagi, tapi tetap naik mobil aja, nggak usah kemana-mana. Oke, thank you. Nah teman-teman, kita sudah di mobil lagi, udah jalan lagi. Kita mau puter-puter aja naik mobil seperti biasa, biar nggak bosen di rumah terus. Biar refreshing. Tuh, Cik Indonesia lagi makan kerupuk. Biar refreshing, kita jalan-jalan naik mobil karena tidak ada yang nggak ada tujuan yang mau kita datangin lagi selain tadi cuma belanja di supermarket doang dan itu udah selesai. Jadi ya udah kita menikmati jalanan ibu kota dengan santai. Dan ternyata di luar dugaan minggu pagi ini lagi hujan banget di Jakarta. Jadi tambah berasa romantis hari minggu paginya. Gitu. Oke deh, itu aja perjalanan aku ngevlog hari minggu ini. Aduh maaf banget ya ini karena di luarannya juga nggak terang, jadi ya udah gelap aja gitu di dalam mobilnya. So intinya adalah thank you udah ngikutin jalan-jalan aku, belanja dan jalan-jalan bersama keluarga di PSBB ini.
PSBB jilid kedua ini. Stay safe buat teman-teman semuanya, selalu jaga kesehatan, jangan lupa makan yang bergizi, minum yang banyak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye.